Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nu'azzimuhu wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين والمسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung bacaan kitab kita, kita menggunakan kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Kita sampai di muka surat 29. Ya, kita sampai di muka surat 27. Eh. Kita sampai di muka surat 27. Kita masih lagi berada di bawah bab faedah berkahwin. Faedah berkahwin. Kenapa Islam suruh kita berkahwin? Kerana dia menyediakan beberapa faedahnya, faedah berkahwin kepada umat Islam seluruhnya. Baik, dia kata dan faedah yang kelima dengan sebab berkahwin itu ialah melawani hawa nafsu dan memerangi akan dia dengan mentadbirkan hak yang wajib atasnya bagi isterinya dan sabar di atas kelakuan isterinya yang tiada muafakah dengan dia. Baik. Di antara faedah dan kelebihan seseorang itu kahwin, dia kata dengan kerana kita kahwin, kita boleh bendung nafsu kita. Lah ni teruk tuan-tuan. Lah ni cukup teruk. Budak sekolah umur 14 tahun mengandung. Biasa. Hari ni cukup teruk. Kemarin, saya bersembang dengan kawan menjadi pejabat agama. Dia kata baru ni tangkap sekali 6 orang. 6 pasangan. Baru main di pejabat agama Pulau Pinang. 6 pasangan. Semua umur belah-belah tahun. Semua umur belah-belah tahun. Mengandung 2 bulan, mengandung 3 bulan dan sebagainya. Cukup teruk. Sampai ada kawasan-kawasan yang belum diisytiharkan sebagai free sex zone. Tetapi dari segi amalannya seolah-olah itu kawasan free sex. Siapa-siapa sahaja yang memerlukan khidmat perempuan jalang boleh pi. Senang-senang dia boleh dapat. Ada yang boleh dapat dengan RM5 bayaran. Ada yang boleh dapat dengan RM20 bayaran. Ada yang boleh dapat tanpa bayaran. Kita dengar semua cerita-cerita ni, semua kita dengar. Dan begitu ramai orang terlibat dengan benda-benda ni semua. Sedangkan Islam menunjukkan satu jalan yang cukup baik. Jalan yang halal, iaitu dengan berkahwin, kamu boleh bendung hawa nafsu kamu yang liar itu. Kalau sekiranya seorang isteri tidak mampu membendung hawa nafsunya, tambahlah seorang isteri lagi. Tambahlah seorang isteri lagi. Ha? Jangan jadi macam baru ni ada satu orang telefon dekat saya. Ha? Dia kata, Ustaz, ada kawan kita seorang. Kadang-kadang dia duk ikut juga kuliah kita sana sini. Tapi dia ni, dia suka duk sebarang sempadan siang. Dia suka duk sebarang sempadan siang dengan tujuan untuk pi buat maksiat di sana. Bila orang tanya dia pasal apa dia buat lagu ni, jawapan dia mudah saja. Dia kata bila isteri dia uzur, dia masih lagi memerlukan, maka dia pergi ke sana. Semata-mata alasan bila bini uzur, dia tak boleh tahan, dia kena pergi ke sana untuk memenuhi kemahuan nafsu dia. Kalau betul cerita macam ni, kita cukup sedih. Kita bertambah sedih apabila dia bagi tahu kata kawan ni kadang-kadang ada dalam kuliah kita. Kita cukup sedih kerana selama ni apa yang sampai dekat dia tidak sampai di hati dia.
sehinggakan dia sanggup buat satu benda yang cukup cemar, satu benda yang boleh menyebabkan dia terhumban ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia beritahu di sini, dia kata kahwin di antara kelebihan dia boleh lawan nafsu dan boleh perang dengan nafsu yang gila. Bahkan dengan kahwin itu boleh menjadikan diri kita satu orang manusia yang boleh kontrol diri kita bila menghadapi tanggungjawab mentarbiah isteri. Pasal apa? Dia kata dan sabar di atas kelakuan isteri yang tiada muafakah dengan dia. Orang yang kahwin ni dia kena sabar. Bini ni macam-macam perangai dia ada. Macam-macam perangai dia ada. Baru-baru menikah dulu dia pakai jubah labuh elok. Baru menikah. Kita pun yang boleh menikah dengan dia pasal kita berkenan. Tengok dia pakai jubah, dia tengok berkenan, dia pakai tudung labuh. Kerana tu yang kita pilih dia. Lepas menikah 3 bulan, dia punya jubah makin singkat. Jubah lagi, tapi jubah bawah pada lutut. Lepas itu pakai kain pula. Lepas 7 bulan, 8 bulan, pakai baju kurung. Tapi baju kurung bunga besar-besar. Lepas setahun, setahun setengah, 2 tahun, baju kurung bunga banyak pula dah. Kalah pun makin banyak. Lepas 2 tahun menikah, baju kurung pun sudah, dia main tudung 3 tagi saja. Lepas 2 tahun, 3 tahun menikah lagi, main pula tudung 3 tagi, ada rambu-rambu pula di bawah. Dia kuih merosot. Ada, benda ni berlaku. Dan suami dia ni macam tak boleh nak buat apa. Tengok isteri dia punya perubahan, walaupun masih menutup aurat, tetapi nampak dia punya kemerosotan iman tu nampak. Pakaian itu menunjukkan dia makin merosot, dia makin merosot. Sepatutnya dia makin baik, dia makin baik, dia makin baik. Tapi dah, dia makin kurang, dia makin kurang, dia makin kurang. Itulah yang disebutkan sebagai kelakuan isteri ataupun karenah isteri. Jadi kepada suami-suami ni kita nak pesan. Depa ni kena duk peringat selalu. Bila pergi kedai dia duk belek kain bunga tu, kita tanya dia, hang duk belek apa? Dia kata, ni kain ni elok, kain ni elok. Tapi aku tak bagi hang pakai. Kita kata dia. Allah dia kata, takkan tak boleh aku pakai di rumah aja. Di rumah pun tak boleh. Kita kata dia. Dia kata, susah lah. Susah tak susah, itu peraturan. Kita kata dia. Kena kontrol aku tu. Kalau kita kata, okey tak apa, tapi janji pakai di rumah saja. Dia janjilah sementara nak buat. Bila dah buat esok, pakai, dia kata hari ni nak pakai kedai baju ni boleh tak? Sikit-sikit dia duduk perban kita. Akhirnya kita kata, tak apa. Tak apa, lama-lama pakai kerja. Baju bunga kalah macam-macam. Bukanlah satu dosa, tetapi itu merupakan unsur-unsur tabarruj yang kita duduk belajar di sini lama. Kita mau tanya dia, ni yang hang duk pakai, duk make up, duk bagi elok, hang nak tunjuk kat siapa? Hang nak tunjuk kat siapa? Dahlah dia kata, dahlah tak mau. Hang jawab terus, hang nak tunjuk kat siapa? Aku laki hang. Hang pakai di rumah sudah. Allah dia kata, orang lain boleh pakai. Orang lain laki mereka bagi. Hang laki hang tak bagi. Mau jadi lawyer kita ni, mau cakap pandai dengan mereka. Kalau tidak, dia belit kita lebih pada ular sawah belit kambing lagi. Kita tak boleh apa-apa. Dah semua. Kadang-kadang jatuh markah ustaz ni pasal bini ada. Jatuh markah. Orang tengok ustaz ni, tengok ustaz Santuri ni, dia ni dengan jubah dia dengan apa. Gamak bini dia lagu mana apa. Dah. Kenapa saya kata macam tu? Pasal saya sendiri pun dulu bila tengok ustaz-ustaz yang saya rasa saya suka, saya teringat juga, dia ni duk cerita pasal isteri lebuni-lebuni, isteri dia lebu mana agama? Kan? Berok kata satu hari, jeremah tengok, Allah! Mulut merah duk pakai lagi. Yang dia pergi duduk ceramah, duduk tegur orang mulut merah, duduk tegur apa ni, duduk cabut kenin apa semua. Berak kata jumpa sekali, bini dia kenin macam jambatan merdeka. Ya. Tak syok. Nampak tak? Inilah kecederaan yang menyebabkan ramai daripada golongan yang bercakap tentang agama, cakap-cakap mereka jadi tawang habis semua. Pasal apa? Bila bercakap,
diteli dengan hak sebenar ada pada dia, runtuhlah keyakinan orang pada dia. Saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan lagi pula menanggung atas kesusahan daripada isterinya itu. Dan berusaha di dalam mengislahkan dia dan menunjukkan dia kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini susah. Orang yang kahwin ni dia akan jumpa susah-susah ni semua. Nak tanggung susah atas isterinya susah. Kadang-kadang lebih senang kita tegur bini orang lain daripada tegur bini kita. Kadang-kadang lebih senang kita bercakap, kita tegur isteri-isteri orang-orang lain semua daripada tegur isteri kita dua ada di rumah. Kadang-kadang maka suami kena sabak dia atas benda-benda yang macam ni. Dan mengusaha dalam mengislahkan dia. Usaha nak bagi jadi elok ni susah. Nak pedih, nak bagi jadi bini ni orang yang baik, menunjukkan ciri-ciri wanita salihah. Ni susah punya kerja ni. Dan nak menunjukkan kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita nak perbetul dia dari segi agama supaya dia duduk di atas landasan agama. Ni semua cerita susah. Dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu susah. Nak bawa dia ikut secara sunnah ini susah. Serta bersungguh-sungguh pula mengusahakan bagi rezeki yang halal kerana memberi belanja akan dia. Yang tu pun susah. Kita nak cari makan, nak cari rezeki, nak cari punca pendapatan yang betul-betul halal untuk dijadikan sumber kepada keluarga kita semua. Susah. Baik. Kata dia, dan mentarbiahkan akan segala anaknya. Yang ni lagi susah. Nak betulkan isteri itu susah. Mulai sekali nak betulkan diri kita pun dah susah. Ada orang perempuan telefon main di rumah. Dia kata, ustaz, suami saya duk ikut kuliah ustaz kata. Balik main duk bersyarahkan saya. Suruh saya lagu tu, suruh saya lagu ni, saya lagu tu, saya lagu ni. Saya jawab kat dia satu aja. Saya kata, yang hang duk ikut kuliah ustaz Samsuri. Ustaz Samsuri marah sangat orang isap rokok. Yang hang duk isap dia lagi. Dia kena-kena buah tu dan dah buka merah menyala, menyambak, wah, menyambak. Dia kata, bak rokok jangan dia sebut. Bini nak hormat macam mana? Bini nak hormat macam mana? Bini kata, hang pun sembang aja lah. Tapi kalau sekiranya kita duduk ikut kuliah, kita bukan saja ikut kuliah, tapi kita sedia untuk ditarbiah. Lain. Kita main ikut kuliah untuk dapat ilmu, untuk balik ilmu, takat tu aja senang. Tapi kita nak dengar kuliah, kita nak supaya kuliah itu boleh mentarbiah kita. Boleh didik kita. Apa yang ustaz kata, kalau sekiranya ustaz ni kata bersandar kepada nas yang terang, kita dengar, kita balik, kita buat. Kalaulah kita boleh buat macam tu, bermakna kita adalah manusia yang boleh ditarbiah. Tak payah banyak cakap, bini kita dengan sendirinya hormat pada kita. Dengan sendirinya, dia hormat pada kita. Sedang dia tak bisa. Dia nampak perbezaan suami dia. Daripada belum mula mengaji, sampailah zaman dia mengaji, ada perubahan di antara dua zaman itu. Kalau dia tak cakap di mulut dia pun dalam hati dia duk teringat. Dia kata, alhamdulillah lah. Dia kata, suami saya ni, sejak duk ikut kuliah, duk mengaji ni, nampak perubahan dia. Alhamdulillah. Kalau itu tercetus dalam hati dia, dia hormat kita insyaAllah. Banyak masalah lah ni. Banyak masalah isteri tak hormat suami. Bukan masalah isteri tak mau dengar apa yang suami kata. Tapi masalahnya, isteri tak mau nak pakai suami tu. Dia tahu hak suami dia tu kata betul. Tapi suami dia tu tak betul. Kalau sekiranya kita suami betul-betul nak jadikan keluarga kita elok, kita tu kena buat. Ambil satu malam dalam seminggu, ambil satu malam, bangkit, pi ambil ayat semayang, semayang. Bini dia sedar kalau kita duduk bangkit semayang, dia sedar. Takut dia, geram dia, dan lebih-lebih lagi hormat dia dekat kita. Kerana kita bukan sahaja bercakap pandai depan dia, tapi kita buat di depan dia, kita tunjuk depan dia, bahawa sesungguhnya kita mengaku apa yang kita belajar ni betul, dan kita mengaku bahawa kita nak buat benda yang kita belajar, dan kita buktikan dengan kita buat semua benda tu. Orang hormat kita apabila kita amalkan apa yang kita kata.
Itu punca hormat orang pada kita. Orang hormat kita apabila kita buat benda yang kita kata. Orang tak hormat kita kalau kita pandai bercakap dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jarang-jarang aja kita dapat satu berita. Telefon mai ustaz. Terima kasih banyaklah ustaz. Alhamdulillah lah. Saya bagi saya kuliah ustaz membantu saya. Terima kasih ustaz. Alhamdulillah ustaz. Saya duduk di Johor jauh ustaz. Saya teringin nak ikuti kuliah ustaz. Saya cuma boleh ikuti keset-keset saja. Alhamdulillah ustaz. Selama saya duduk ikut ni ada juga perubahan pada diri saya. Kalau dulu saya minumlah saya dah berhenti dah ustaz. Terima kasih banyak ustaz. Tak ramai orang macam ni. Ada. Bukan tak ada. Tapi tak ramai. Tak ramai. Kita pasal pengalaman. Kita duduk terima tu. Call yang macam tu kita terima. Alhamdulillah ustaz. Untuk pertama kali saya tahu benda ni ustaz. Saya sebetul-betulnya ustaz. Saya beritahu. Saya tak tahu kata benda ni salah ustaz. Maknanya luahan cakap itu menggambarkan dia insan. Cuma kita takut pasal dia duduk jauh dengan kita. Kita takut benda tu sah aja. Sah aja habis. Takut juga. Sahabat Nabi sendiri bila jumpa Nabi pernah mengadu pada Nabi. Ya Rasulullah. Sahabat Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami? Kami setiap kali berada dalam kuliahmu, Ya Rasulullah. Kami rasa seolah-olah kami nak berhenti dah semua benda yang tidak baik ini. Tetapi apabila kami balik ke rumah, bila kami bersama dengan isteri dan anak-anak kami, kami segera lupa kepada pesan kamu supaya ingat Allah. Sahabat Nabi, jadi macam tu. Dapat admit benda tu di depan Nabi. Mai depan Nabi mengaku. Ya Rasulullah, kami macam tu masalahnya. Bila duduk dalam musrah, rasa karan tu kuat. Rasa. Rasa. Tak lama. Balik aja ke rumah, dia kena duduk relai-relai-relai. Habis esok jadi macam asing balik. Maka di sinilah perlunya kita kena selalu recharge. Recharge benda-benda ni. Cari dalam mana yang ada. Kita duduk di Taman Brown, Taman Sa'adun. Di Taman Brown, Taman Sa'adun, kuliah tak ada. Pederai pergi gulubok. Gulubok tak ada. Pergi jelutong. Jelutong tak ada. Pergi Sungai Nibung. Sungai Nibung tak ada. Cari dalam mana yang ada. Duk kuliah satu ustaz. Kita duduk. Kita rasa kita tak dapat apa-apa. Tak apa. Cari kuliah lain pula. Cari, cari, cari. Dalam mana yang ada, kita tunggu. Note di kalender kita. Note, dia ni main di sini bila? Dia ni main di sini bila? Dia ni main di sini bila? Tanda, 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 tanda. Kita pastikan kita attend di tiap-tiap tempat ni. Bukan tujuan apa? Bukan untuk kebaikan siapa? Tapi untuk diri kita sendiri. Kena cari benar. Sebab sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sahabat Nabi bila pergi jumpa Nabi, pegang tangan Nabi. Ya Rasulullah, awsini. Wahai Rasulullah, wasiatkan pada aku. Minta Nabi bagi some advice. Apa pun tak apa. Habanglah, aku nak dengar, aku nak buat apa yang orang suruh. Nabi kata, usikum bitaqwallah ya azza wa jalla. Aku pesan kamu supaya bertakwa pada Allah. Sahabat bila dengar, dengar cakap Nabi itu, rasa cakap itu bukan masuk telinga saja, bahkan rasa cakap itu mai ke hati, rasa dia jerap masuk dalam hati. Kalimah Nabi itu penuh hikmah. Nabi sebut, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Nabi kata, sahabat dengar tu macam paku kuh di hati. Martun masuk, pum, 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 rapat. Puas rasa bila dengar Nabi bagi nasihat, puas. Balik ke rumah, bawa balik. Rasa nak buat apa yang Nabi kata. Tidak sabar nak tunggu esok untuk ikuti kuliah lagi. Kita nak wujudkan suasana macam ni ni. Macam ni nak wujudkan dalam diri kita semua. Di tengah-tengah majoriti masyarakat yang jahil dan semakin jahil. Kita nak groom satu kelompok manusia yang mencintai ilmu. Yang beramal dengan ilmu. Dan mempunyai semangat yang tinggi untuk menyebarkan ilmu. Dia jadi semangat pula dah malam ni. Hmm? Itu cerita dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka sekalian itu iaitu amal yang amat besar pahalanya. Kerana adalah pekerjaan yang demikian itu riayah dan wilayah. Maka adalah
yang demikian itu riayah dan wilayah, maka adalah kelebihan keduanya itu amat banyak lagi besar. Itu tanggungjawab. Riayah maksudnya kita yang bertanggungjawab untuk membela ni semua ni, memelihara semua benda ni. Isteri kita, anak kita, itu amanah Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita. Semalam pergi ceramah di universiti. Semalam fellow universiti ini bagi tahu, dia kata, ustaz, tak boleh kepunglah budak-budak ni. Dia pasal apa? Dia kata masalah merendek ni teruk betul. Masalah merendek berdua-duaan ni tak boleh nak buatlah, ustaz, dia dah. Operasi tiap-tiap malam tangkap berlori-lori. Tepi tasik, dalam gelap, tepi masjid, ada juga. Dia ingat kawasan ni zon selamat. Pasti dekat masjid, takkan orang nak main tangkap. Bagus punya pergi duduk tepi masjid. Cukup teruk. Itu setakat yang kita boleh buat. Hak kita tak boleh buat. Budak-budak universiti lah ni, ada komputer, laptop, seorang satu, notebook. Bawa jenis komputer boleh duduk kilik je tau. Komputer, laptop tu, notebook tu, dia bubuh MPEG card. Bubuh card boleh tengok video. Lah ni kita diserang oleh kebanjiran CD-CD filem yang tak nak sensor. Senang boleh dapat. Senang dengan harga yang cukup murah. Lah ni. Dia pergi beli satu CD tu harga baru RM20 lah ni. Satu CD harga RM20. Lepas ada 10 orang, beli seorang satu pakat tukang. Modal RM20. Boleh tengok 10 CD filem. Tak ada sensor. Tunjuk sebiji-sebiji. Mengaji tak tahu pergi ke mana. Akhlak jadi rosak. Bila dah tengok, dia main satu semangat lain. Dia nak try pula. Teruk. Kan? Tu cerita lah ni, cerita cukup teruk. Ibu bapa lah ni, terpaksa menghadapi semua benda-benda ni. Semua benda-benda ni. Dan dia tak boleh nak bendung. Budak-budak sekolah menengah pergi ke sekolah bawa CD video. Bawa CD video. Nipis saja. Buah dalam buku. Dulu nak bawa pita video. Pita video besar. Cikgu buat spot check. Cikgu boleh tangkap. Lah dia bawa CD video. Dia buah dalam buku. Celah buku dia. Tukar dengan kawan dia. Kawan dia pun ada. Dia pun ada. Tingkatan tiga. Tingkatan empat. Tingkatan lima. Dah reti dah benda ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ibu bapa zaman moden semakin tercabar dengan teknologi yang semakin duk banjir masuk ke dalam negara kita lah. Zaman kita dulu tak ada. Maka kita tak teringat bahawa anak kita akan buat benda-benda ni. Kerana zaman kita dulu tak ada. Maka menjadi kewajipan kita hari ni kena ambil tahu apa yang duk ada hari ni. Supaya dengan itu kita boleh bendung mereka ni. Jangan bagi mereka terlibat dengan benda-benda yang boleh merosakkan diri mereka ni. Lah ni dah istihad darurat lah. Masalah sosial ni istihad darurat. Darurat ni kira kapiul lah. Teruk lah. Cukup teruk ni. Saya ada kawan di Sabah bawa balik satu pita video. Video tentang ribut gerik di Sabah. Saya tengok lah. Siri kedua ni. Dia ada dua siri pita video tu. Siri pertama katanya dah tak jual lah. Pasal dia punya gambar lebih menakutkan. Lebih mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Patutnya lebih mengingatkan, mau duplikat jual banyak lagi. Dah, dia lebih mengingatkan tak boleh jual. Lah ni siri kedua. Kawan saya pergi Sabah baru ni, dia mau balik. Saya pasang tengok. Subhanallah, kebesaran Allah. Kemudian kawan yang kata kerja dengan Abrar Group, yang telefon saya tadi, dia pun bagi tahu juga, dia kata ada satu orang kerja di Majlis Keselamatan Negara dekat Jabatan Perdana Menteri Kuala Lumpur, dia ditugaskan untuk pi siasat kejadian ribut gerik ni. Siasat apa? Pasal saya dengar macam-macam cerita, jadi dia ditugaskan pi siasat ni. Dia duduk di Taman Tun Kuala Lumpur. Dia balik main, dia cerita. Dia kata memang pelik semua.
kawasan yang angin ribut mai, yang jadi apa nama banjir kuat, yang sungai-sungai tu sungai mati. Sungai tu bukan sungai yang sambung. Tapi kalau tak sungai tu sungai yang mati. Jam di ujung tak ada sambung. Sungai tu tiba-tiba hidup dan dia membawa satu arus yang cukup kuat. Dalam pita video yang siri kedua ni nampak kuat tu hayang rumah tu. Kuat. Dia erosion. Dia makan. Dia hauskan apa nama tanah. Tapak rumah tu. Dia makan sikit. Akhirnya rumah tu dibawa air. Dalam masa yang sekejap ya. Derahnya ayat tu wallahu a'lam mana dunia punya Allah hantar mai tak tahu. Dengan tiba-tiba ayat tu dia jadi kuat, dia mai dia pukul habis pokok-pokok balak sepemeluk dua pemeluk dia bungkas keluar. Dia hanyutkan tanah-tanah tapak rumah ni akhirnya rumah sebiji berjalan. Sampai dekat satu titik batu dia rembas titik tu pum belai. Maha suci Allah. Allah tunjuk kebesarannya. Lebih menakutkan lagi apabila ramalan cuaca kata angin tu betul-betul nak pergi kelai. Kita semua baca dalam surah Abang. Angin tu betul-betul nak pergi hala ke selatan Thailand tu. Dah pergi dah. Dah lepas dah Malaysia, Borneo ni semua dah lepas dah. Patah balik. Yang ni kita heran. Tapi bila kita fikir balik, yang kata Allah ni, tak ada yang mustahil bagi dia. Tak ada. Tak ada satu benda yang mustahil bagi Allah. Semua dia boleh buat. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila dah sampai satu tahap, Allah subhanahu wa ta'ala kata, aku perlu bagi pengajaran pada mereka. Kena manusia. Balik kepada cerita kawan kita yang ditugaskan pergi menyiasat ni, dia kata bila dia pergi tengok tempat tu semua dia pergi melawat, dia pergi tengok satu-satu untuk balik buat report, dia kata memang betul lah apa yang duk cerita yang orang duk apa nama retract daripada apa nama internet yang cerita apa pasal semua orang duk dapat tu betul, dia kata. Tapi ada lari sikit berita dia pasal dia ni balik cerita, dia kata ada dua buah rumah. Dan cerita tu kata ada satu buah rumah yang cerita keluar dalam internet tu. Daripada kawan kita yang kerja majlis keselamatan ni, dia cerita kata dua buah rumah ada. Sebelah menyebelah rumah tu. Duduk betul-betul di tengah laluan ayak berah. Tapi rumah tu tak jadi apa. Jadi bila dia pi ditugaskan pi siasat, tanya dan sebagainya, apa yang dia dapat, dia kata tapi ini cuma cerita-cerita orang ramai saja. Apa yang dia dapat? Bahawa sebelum kejadian tu, dua rumah ni didatangi oleh satu orang yang memakai jubah putih dan berserban. Dan dia ni masuk dalam rumah mereka ni, rumah orang Islam yang dua buah ni. Dia bagi tahu dekat mereka, dia kata malam ni bala Allah akan turun. Dia kata, jaga baik-baik, isilah malam ini dengan ibadat pada Allah. Lepas itu, kau ni pun tak kata apa, dia kata dia nak pergi rumah sebelah pula. Dia kata. Dia pergi pula rumah sebelah. Dia pesan macam tu juga. Kemudian dia minta nak minum air. Cerita yang kawan ni bawa balik. Tuan rumah sebelah ni masuk pergi dalam nak ambil air. Keluar mai dia tak ada. Dia tak ada. Tak lama lepas tu ribut rumah. Dan dua buah rumah ni duduk di tengah-tengah laluan ribut dan air derai. Tapi tak relai, tak jadi apa. Selamat dua-dua isi rumah. Kawan kita daripada Abra Group ni telefon mai. Dia kata kawan tu kawan dengan dia. Cerita kat dia. Dia kata, Ustaz. Dia kata, Ustaz nak komen apa? Saya kata, saya tak mau komen apa. Kalau sekiranya cerita itu benar, itu tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ribut gerik juga merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Soal yang dia cerita dalam internet, abang kata dia pani, apa minum air tapai. Lepas itu bagi kucing minum, bagi anjing minum. Lepas itu jantan betina tak kena. Aku pakat londeh habis tak pakai baju menari dan sebagainya. Wallahu'alam. Sejauh mana betulnya berita itu kita tak tahu. Tapi pokok pangkalnya, kejadian itu menampilkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Baik. Dia kata kerana adalah pekerjaan yang demikian itu riayah dan wilayah. Maka adalah kelebihan keduanya itu amat banyak lagi besar. Sabda Nabi SAW. Yaumun min walin adilin afdalu min ibadati sab'ina sana. Artinya sehari daripada wali yang adil
yakni orang yang mempunyai sab'ina sana. Artinya sehari daripada wali yang adil, yakni orang yang mempunyai perintah yang adil, iaitu terlebih afdal daripada berbuat ibadah 70 tahun lamanya. Wali kita, wali. Maksudnya orang yang diberikan amanah untuk menjaga anak-anak, menjaga isteri. Kita wali. Kalau sekiranya kita boleh jadikan diri kita seorang wali yang adil terhadap anak-anak, tunaikan tanggungjawab kita sebagai bapa sesempurnanya. Kalau satu hari kita boleh tunaikan tanggungjawab kita yang terbaik untuk anak kita, kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada orang yang beribadah selama 70 tahun lamanya. Jaga anak kita elok-elok. Sehari kita boleh tunaikan tanggungjawab kita pada anak kita, pahala cukup besar. Selalu kita duk ulang sebut, kita tak tahu berapa orang yang balik duk buat. Wasalam, itu lebih baik daripada orang yang beribadah selama 70 tahun lamanya. Jaga anak kita elok-elok. Sehari kita boleh tunaikan tanggungjawab kita pada anak kita, pahala cukup besar. Selalu kita duk ulang sebut, kita tak tahu berapa orang yang balik duk buat. Pastikan anak-anak sembahyang. Satu benda yang cukup senang tapi kita tak dapat buat. Pastikan anak-anak sembahyang. Bangkit subuh tu gerak anak, bangkit. Abang bangkit sembahyang subuh. Budak ni dia bangkit. Dia bangkit berdiri, kita pun tengok dia bangkit, kita pi. Dia tidur balik. Budak-budak biasa. Kita main lagi, la ilaha illallah, tidur balik. Eh, bangkit sembahyang. Dia kata sembahyang dah. Pemohong belah dua. Yang tarik mata dua tiga keping lagi di biji mata, hang sembahyang apa? Kata-kata. Oh, buat terkejut. Terkejut. Masuk pi bilik ayam. Kita tunggu tepi pintu bilik ayam tu. Ha, barulah ambil ayam sembahyang elok apa. Gosok gigi ambil ayam sembahyang elok apa semua. Kita pi ke depan. Dia tidur balik. Gosok gigi dah, ambil ayat semayang dah, dia tidur balik. Punya kuatnya setan ni. Kan? Tu lagu Rehan keluar cerita lagu semayang subuh tu. Ha? Bila tabuh berbunyi apa semua di pagi hari. Bagus tu. Bagi anak-anak kita dengar. Dengar, kata. Dengar lagu ni. Ha, dia cerita pasal apa? Tanya. Ada latihan pula. Dengar lagu saja dah. Ada latihan pula. Dengar lagu ni baik-baik. Dan dengar soalan yang dikemukakan. Soalan yang pertama, apakah mesej yang dibawa oleh lagu ini? Dia cerita orang tak sembahyang subuh. Pandai. Orang pandai. Jadi, ha? Macam mana? Tak sembahyang. Kena. Sebagai bapa, pastikan mereka sembahyang. Lebih daripada itu, pastikan anak kita semayang dengan betul, ambil ayat semayang semua betul. Pastikan dia pergi sekolah tu, kalau dia balik lambat, dia ada kerja betul di sekolah. Jangan dia jual kita sekupang dua duit, tak mah. Dia pergi klaim, dia kata dia ada kelas tambahan. Dia pergi klaim, dia kata ada latihan rumah sukan. Padahal, dia ada di supermarket terbesar di zon utara, utama. Dia ada di supermarket terbesar, zon utara. Bagusnya dia melengkap di sana. Mak dia tak tahu, bapak dia tak tahu. So, kalau sekiranya kita boleh jadi seorang suami, kalau kita boleh jadi seorang bapa yang kita berjaya tunaikan tanggungjawab kita sepenuhnya untuk tempoh satu hari kepada anak kita, maka tindakan kita jaga mereka dengan sempurna selama satu hari itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun lamanya. Itu dia. Dia nak abang kata berat ni tanggungjawab jaga anak ni cukup berat. Baik. Maka adalah segala orang yang menanggung kesusahan ahlinya dan anaknya itu menempati akan kesusahan di dalam pergi perang sabilillah. Dia ibaratkan orang yang duk jaga anak nak bagi jadi elok ni, dia ibaratkan orang ni seperti mana orang yang susah di perang sabilillah. Susah. Maka dengan kerana itulah kita baca malam ni, dia kata orang yang boleh jaga anak bagi jadi elok ni, seolah-olah
dia menempati tempat orang yang berjihad fi sabilillah. Kan? Kadang-kadang kita tengok ada satu orang dalam kampung kita, anak dia ada 10 orang. 10 orang anak. Alhamdulillah, ke 10-10 anak dia elok-elok semua. Kita tengok balik diri kita, ambil cermin tengok kita. Kita anak 3 orang aja, berserabut 3-3. Apa cerita ni? Anak ni daripada beranak keluar sampai umur 23, kita nak bagi menikah. Kalau kita jumlah-jumlah duit kita belanja kat dia, tak tahulah banyak mana, tak tahu. Tak tahu nak abang. Kan? Kat budak-budak ni, mondok pesan lagu tu kat mereka. Hampa ingat baliklah. Daripada hampa beranak keluar, berapa banyak ayah hampa habis belanja kat hampa sampai nak jadi besar ni. Berapa banyak duit dia habis. Susu saja hampa deras sampai RM4,000. Susu saja. Belum masuk kain lampin lagi. Lah ni lampin tak mau pakai dah. Pampers saja ya. Bungkus pampers habis lempak. Bungkus pampers habis lempak. Senang. Kan? Berapa banyak duit. Kalau ayah dia beli satu buku kulit tebal tu. Duk tulis. Tiap-tiap belanja dia pada anak dia. Tulis, 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 tulis. Last sekali jumlah-jumlah pak dia terkejut. Ih, banyak sungguh duit aku perhabis kat hang. Aku minta duit hang 1,000. Hang tarik muka masam kat aku. Kan? Itu cerita dia. Jadi banyak sekali belanja yang digunakan oleh ibu bapa untuk besar satu-satu orang anak. Kerana sabda Nabi SAW, dinar yang engkau belanjakan akan dia di dalam perang sabilillah, dan dinar yang engkau belanjakan akan dia di dalam memerdekakan sahaya, dan dinar yang engkau sedekahkan dengan dia atas orang yang miskin, dan dinar yang engkau belanjakan akan dia atas ahlimu, maka yang terlebih besar pahalanya iaitu dinar yang engkau belanja atas ahlimu. Itu dia. Kita guna duit kita untuk belanja pada macam-macam kebaikan, itu besar pahala. Tetapi lebih besar pahala sekiranya duit itu digunakan untuk anak-anak kita. Setiap sen yang kita belanja itu pahala di sisi Allah. Membesarkan anak ini satu amanah Allah. Maka orang yang menunaikan amanah diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jumpa satu orang kawan baru ni. Dia ni, ya Allah, dia kata, ustaz, kalau boleh habang tentang mana tempat boleh ikhtiar sikit habang ustaz, dia kata. Isteri saya 7 kali dah. 7 kali dah mengandung. Pergi cek doktor. Doktor kata 2 bulan mengandung. Seronok, alhamdulillah. Balik rumah ni jagalah, tak bagi bini buat kerja dan sebagainya. Masuk bulan yang ketiga, hilang anak dalam kandungan. Tak ada. Pergi pula kat doktor, cek, scan, tak ada. Doktor tu juga dulu scan ada. Pergi pula, tak ada. Doktor kata macam biskut ni. Ha? Sekejap ada, sekejap tak ada. Kan? Kadang-kadang pula ada. Ticek ke doktor. Doktor kata ada. Ticek bagi kerap. Tiap-tiap minggu cek. Tiap-tiap minggu cek. Tiap-tiap minggu cek. Nak pastikan kandungan tu ada. Dan tak hilang dalam-dalam tempoh yang terdekat tu. Cek, cek, cek. Sampai 3 bulan. Doktor kata, ai. Dia kata, bukan anak ni. Sebaliknya dia mengandungkan anggur saya. Ha, dia jadi macam anggur dalam rahim tu. Doktor kata, terpaksa kena cuci. Terpaksa kena cuci. Masuk ward 1 minggu. Proses buang habis segala anggur-anggur dalam kandungan dia. Buang habis, dia keluar anggur bulat-bulat-bulat-bulat. Tak ada. 7 kali dah ustaz. Dia kata, saya ni habis ikhtiar lah. Duit habis bukan sikit ustaz. Ribu-ribu. Habang dekat pakar. Himpun duit pekin belanja. Pi. Punyalah teringin nak-nak seorang anak. Itu sebab ustaz. Dia kata, bila saya tengok dalam surah abang. Cerita orang buang anak. Saya... Aci boleh saya nak pergi tempat tu. Saya nak tolong polis siasat cari siapa yang buang ni. Kalau dapat saya nak bagi penampak sewa pergi balik. Kita ni punya lah. Orang putih kata eager. Eager. Nak anak ni, ya Allah. Semayang hajat. Buat baca yasin. Minta doa. Sujudnya lama. Minta. Ya Allah, bagilah setidak-tidaknya seorang anak pada aku. Ya Allah, aku nur zuriat aku. Ya Allah. Tengok orang duduk lempak tepi jalan. Dia kata, ustaz, sakit hati semua. So, tengok. Maha kaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha kaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang betul-betul nak. Yang kalau kita kedaikan dia dapat anak, kita ingat dia jaga anak tu, tak tahulah. Buh bedak sehari, tak tahu berapa kali. Punya sayang. Allah tak lagi. Tak lagi.
Hak duk buat kerja haram noh. Sekali aja jadi. Tak lagi. Hak duk buat kerja haram noh. Sekali aja jadi. Jadi anak. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Dia nak tunjuk tanda-tanda kebesaran dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata telah menyebutkan hadis ini oleh Al-Arif Billah Sayyidina Abdullah Ibn Abdullah Al-Haddad. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membelanjakan oleh seorang laki-laki atas ahlinya, maka iaitu sedekah. Ah, ini dalam agama kita belanja untuk anak kita tu, kita bagi duit sekolah tu, pahala dia pahala sedekah. Sedekah tu. Hmm? Dan bahawa seorang laki-laki sesungguhnya diberi pahala di dalam belanja itu sekaliannya. Setiap sen duit dia bagi dekat anak dia untuk kebaikan, pahala. Kan? Seperti mana setiap sen duit yang dia bagi dekat anak dia untuk buat dosa, itu dosa. Anak dia main kat dia, pak, minta 50 ringgit. Dia kata, anak buat apa? Dia ajak pergi pesta. Api ambil dalam tali pinggang Mekah tu. Oh dia, jawab. Pak, 50 ringgit. Minta pun macam penyamun. Pak, 50 ringgit. Nak pergi mana? Pesta, jawab. Jujur dia dengan pak dia. Sebab dia tahu pak dia pun jalan tu juga. Pesta, dia kata. Pak dia pun ambil dalam tali pinggang Mekah. Tali pinggang Mekah. Tu dia punya buka, berat tarik. Dia kata, pak, ambil 70. Minta 50. Permohonan 50 approve. Diluluskan, kebas 70. Pak, ambil 70. Ha, lugu tu, wahang. Lepas tu tengok koyak minyak motor periang-periang pada lahir. Setiap sen dia bagi dekat anak dia untuk buat maksiat, untuk buat dosa, untuk buat benda-benda yang tidak mendatangkan pahala, bapaknya menanggung dosa. Bapak dia menanggung dosa. Sehinggalah mengangkat satu suap kepada mulut isterinya itu pun diberi pahala. Itu dia. Faedah orang yang kahwin ni. Kita pergi kerja, cari makan, buat balik main rezeki. Semulut kita buah dalam mulut bini kita makanan. Semulut kita buah dalam mulut anak-anak kita makanan. Semulut itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berkata oleh Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, padahal ia serta sahabatnya di dalam perang sabilillah. Dengan katanya, adakah kamu tahu akan amal yang terlebih afdal daripada amal yang kamu di dalamnya? Ibnul Mubarak satu hari dalam perang sabilillah. Dia dalam rombongan, dalam kumpulan tentera nak pergi perang, dia tanya kawan-kawan dia. Dia kata, hampa tahu dah, apakah amalan yang lebih baik daripada hal kita duk buat lah. Kita lah ni tentera nak pergi berperang. Sabilillah. Pahala cukup besar ni. Tapi hampa tahu dah, apakah amalan yang lebih besar pahala daripada ni? Maka kata mereka itu, tiada kami tahu akan yang demikian itu. Maka kata Ibnul Mubarak, aku tahu akan yang demikian itu. Iaitu seorang laki-laki yang memeliharakan daripada kejahatan. Padahal mempunyai kepapaan, maka berdiri dia daripada tidurnya pada malam. Maka melihat ia akan beberapa anaknya yang kecil. Padahal ia tidur terbuka sekalian tubuh mereka itu. Maka menutupi ia akan mereka itu. Dan diselimutnya akan mereka itu dengan kainnya. Maka amalnya itu terlebih afdal daripada amal yang kita kerjakan di dalamnya itu. Itu dia. Ibnul Mubarak cerita. Dia kata, aku dengar Nabi bagita. Nabi kata, amal yang paling besar pahalanya kepada orang laki-laki ialah tengah-tengah malam bangkit pergi bilik anak. Pergi tengok anak tidur. Kalau sekiranya anak-anak yang duduk tidur tu selimutnya terbuka, kita ambil kain selimut, selimut mereka, itu pahala cukup besar di sisi Allah kepada mana-mana bapa yang sanggup melakukannya. Apa dia yang dia nak abang di sebalik perbuatannya apa dia? Dia nak abangkan kita kasih sayang dan tanggungjawab. Bapa yang ambil berat tentang anak dia sampai macam tu. Dia tidur malam ni pukul 3, pukul 4 jaga. Terjaga sambil-sambil nak bangkit ambil ayat sembahyang, sembahyang sunat tu. Jalan pergi bilik anak duduk tidur.
Buka pintu, tengok anak. Tengok, itu amanah Allah bagi dekat kita. Tengok dia duduk tidur. Kalau kain selimut dia sampai di kaki, ambil kain gebang selimut tu, selimut dia elok-elok. Tindakan kita bangkit di tengah malam, korbankan masa tidur, kerana nak tunjuk sayang dan bertanggungjawabnya kita pada anak, disediakan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnul Mubarak, lebih besar daripada pahala kita pergi berjihad pada jalan Allah. Bah. Mana kita faham di sebaliknya, kalau sekiranya kita keluar berjihad pada jalan Allah, sedangkan anak-anak kita, kita tinggal tunggang langgang, ilmunya tak tahu ke mana, akhlaknya tak tahu jadi apa, kita berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar duduk pergi ceramah, pergi mengajar kitab mata, yang anak-anak di rumah kalang kukang. Pidu bercakap tentang pendidikan anak-anak, pidu bercakap tentang suruh anak-anak semayang, anak kita sendiri di rumah, kita tak pastikan dia semayang. Betapa besarnya dosa kita di depan Allah. Betapa susahnya kita nak jawab di depan Allah. Kerana cuainya kita daripada menunaikan tanggungjawab kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa baik sembahyangnya dan banyak ayalnya. Ayal, yakni banyak isteri dan anaknya. Okay. Dia kata di sini, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang baik sembahyangnya, dia ni orang kuat sembahyang. Bukan sahaja dia orang kuat sembahyang, bahkan dia orang yang ada isteri dan anak yang ramai. Dia kuat sembahyang dan dia juga satu orang manusia, anak ramai. Dan sedikit hartanya. Nampaklah. Orang miskin. Orang miskin, anak ramai. Selalu begitu. No? Kita dulu tengok dalam masyarakat kita, selalu begitu. Hak miskin ni, hak pendapatan 200, 300 sebulan ni, anak merenyut. Punya ramai anak. Hak mana yang bagus-bagus, anak seorang. Anak dua orang. Anak tiga orang. Kan? Kita kadang duk tengok, Tuhan kalau dia alih cantik. Jangan kata begitu. Kalau dia alih cantiklah, hak kaya ni mau bagi anak ramai. Hak miskin ni mau bagi anak kurang. Dah, dia jadi lebih lain. Kebanyakannya, kita dah tengok macam tu. Maka di sini dia nak beritahu, kata Nabi SAW nak cerita tentang satu orang manusia. Dia ni anak ramai, hartanya sikit, dia orang miskin, dan dia kuat semayang. Dan tiada mengumpat dia akan Islam. Dia orang miskin, anak ramai, kuat semayang, jaga lidah dia. Tak bercakap lebih kurang dekat Islam. Ada juga miskin, tapi bercakap, kata ke Islam ni sampai kita berasa sakit, sampai korak perut. Dengar? Bercakap di kedai kopi tu, ya Allah, kita pun is. Satu macam, dengar? Dia kata ni puak-puak ni, ustaz-ustaz ni. Orang duk bercakap tentang masalah sosial, dia duk abang kata kita kena latih anak-anak kita dengan adab-adab lah. Dia kata nak makan suruh baca doa, so nak masuk jamban suruh baca doa. Dia kata ni apa semua ni, tak faham ke orang duk cakap apa? Ada orang sembang gitu. Dia kata doa ni tak ada kaitan nak membentuk manusia ni jadi orang baik, tak ada kaitan doa ni. Dia duk fikir dengan logik akal dia. Nak masuk jamban baca doa. Dia kata apa ni? Dia kata nak masuk jamban baca doa apa? Walhal itu sunnah Nabi. Walhal itu sunnah Nabi. Nak masuk dalam jamban tu baca doa, langkah kaki kiri, sunat ambil kain sebai atas kepala, tutup atas kepala. Itu sunnah Nabi. Nabi suruh buat. Kalau sekiranya kita buat sunnah Nabi dengan niat ikut sunnah Nabi, Nabi tunjuk sayang. Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk sayang daripada kita. Dia jadikan kita seorang baik. Tapi dah, dia tak nampak yang tu. Dia bercakap lebih kurang. Dia hina pula sunnah Nabi dan anjuran yang dibuat oleh orang-orang yang sayang kepada Nabi. Sayang. Cukup kesian orang-orang yang macam ni. Dia menggunakan lidah yang Allah bagi dekat dia mengumpat tentang Islam. Nescaya adalah ia serta aku di dalam syurga seperti dua jari tangan ini. Dan mengisyaratkan ia dengan telunjuknya dan jari tengahnya. Nabi SAW cerita, dia kata kalaulah seorang manusia tu, dia ada anak ramai, dia miskin,
Dia kuat semayang dan dia jaga lidah dia. Tak bercakap lebih kurang. Hina Islam dan sebagainya. Maka manusia yang macam ni esok masuk. Dia kata dan lagi tersebut di dalam hadis. Iza kasurat zunubul abdi. Ibtalahu Allahu bihim. Liukaffiraha anhu. Artinya, apabila banyak dosa seseorang hamba Allah. Iza kasurat zunubul abdi. Apabila banyak dosa seseorang manusia itu, nescaya diberi balak akan dia oleh Allah dengan duka cita sebab kesusahan daripada ahlinya ataupun lainnya. Itu dia. Nabi kata lagu tu. Nabi kata orang yang duk menghadapi masalah anak serabut ni, itu tanda dia banyak dosa. Nabi kata. Dia banyak dosa. Bila banyak sangat dosa dia, Tuhan balas macam mana? Tuhan balas dalam bentuk dia diberi susah dengan anak-anak dia. Susah. Sampai umur dah tua dah, sepatutnya hati tenang, sepatutnya jiwa rasa tenang, patutnya rasa lapang, tapi dah berserabut. Anak-anak nombor satu terlibat dalam kumpulan seluar dalam. La ilaha illallah, punya hudud. Bohlah kumpulan lain, tahan sikit. Kumpulan seluar dalam. Anak-anak buat satu terlibat dengan kumpulan tu. Anak-anak buat dua, tiga kali dah masuk pusat selenti. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Anak-anak buat tiga lari dari rumah. Macam-macam masalah. Kepala ni macam nak letak. Duk fikir pasal anak saja. Sedangkan umur makin meningkat. Kata Nabi SAW, apabila terlampau banyak dosa seseorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala balakkan dia dengan duka cita dan susah kerana keluarganya, supaya menghapuskan ia akan segala dosanya daripadanya, supaya itu menjadi kifarat kepada dosanya. Nah, jadi kalau kita baca dalam banyak hadis-hadis sahih pun, dia menceritakan kepada kita, kalau Allah bagi kita demam, sesungguhnya demam itu kifarat dosa. Itu hadis sahih cerita. Kalau kita demam, tahulah demam itu kifarat dosa yang Allah bagi kat kita. Kalau kita sakit, tahulah sakit itu kifarat dosa yang Allah bagi dekat kita. Dengan kerana demam, dengan kerana sakit itu, Allah tolak balik segala dosa-dosa kita. Dan kalau ditakdirkan kita mati dalam keadaan dosa yang dikurangkan banyaklah. Dan lagi tersebut di dalam asar. Asar ini cerita daripada para sahabat. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia. Setengah daripada beberapa dosa itu iaitu yang tiada dihapuskan akan dia. Nabi kata ada daripada banyak-banyak dosa ni dosa yang Tuhan tak hapuskan dia. Melainkan sebab kesusahan daripada duka cita dengan menuntuti rezeki akan belanja bagi isterinya dan anaknya dan barang sebagainya. Dia kata ada jenis-jenis dosa yang Tuhan tak akan hapuskan dosa itu. Melainkan sekiranya dia tunaikan tanggungjawab pada anak isteri dia. Apabila dia tunaikan tanggungjawab pada anak isteri dia, dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah. Ada sesetengah dosa, itu balasan dia. Dan tersebut di dalam beberapa khabar anbiya bahawa sesungguhnya beberapa kaum yang masuk mereka itu atas rumah Nabi Yunus alaihi salam. Maka menjamu ia akan mereka itu. Maka adalah Nabi Yunus alaihi salam tiap-tiap masuk dan keluar daripada rumahnya itu menyakiti akan dia oleh isterinya. Nabi Yunus. Nabi Yunus diriwayatkan bahawa dia ni bini dia sendiri banyak cerita. Orang duk pi rumah dia, duk pi rumah Nabi Yunus ni, pi duk tengok bini dia ni perangai tak elok. Kan? Bini Nabi perangai tak elok. Depan tetamu, bini dia menyakitkan hati dia. Depan tetamu, ini bini yang paling biadab, tak reti adab. Ada jenis macam ni ada. Dia boleh kata kat laki dia di depan tetamu main ada rumah ni. Oh, tak reti adab macam ni. Dia kata isteri Nabi Yunus demikian halnya. Maka berpanjanganlah atasnya yang demikian itu. Padahalnya ia diam juga.
Nabi Yunus ni, bini dia kata apa pun kat dia, dia buat senang, diam je. Tok kata nak tegur bini dia apa dah. Maka takjublah oleh sekalian mereka daripada yang demikian itu. Sampai sahabat-sahabat dia yang duk pi ni jadi jatuh simpati pula kat dia. Is, mereka kata keramat hidup sungguhlah. Kami pi rumah dia hari tu, bini dia kata kat dia terhadap-terhadap depan kami je lah. Ih, aku kalau bini aku, aku tampak terpelancing aku tingkah. Lah. Ni hapi eh. Dia hapi ni aku. Dia kata, aku dengar bini dia dulu kata kat dia, tu aku tak boleh. Tangan orang tak monyut. Lah. Tapi yang kata dia ni, dia ramai hidup semualah. Bini kata apa, aku mana pun tak apa. Senyum, manis muka. Eh, dia kata, aku tak boleh. Aku tak boleh. Dulu nampak bini dia, aku haluin besar, haluin besar, haluin besar. Kan? Tapi Nabi Yunus, dah dia majah dia. Maka berkatalah Nabi Yunus, jangan kamu takjub. Dia kata dekat sahabat-sahabat dia, hamba tersaduk heranlah. Maka bahawasanya aku pohonkan kepada Allah Ta'ala. Maka kata aku baginya, wahai Tuhanku, barang yang seksa bagiku dengan dia di dalam akhirat, maka segerakan olehmu akan daku akan dia bagiku di dalam dunia. Nabi Yunus pula kata, dia minta dekat Tuhan, dia kata, ya Allah, dia kata, kalaulah sekiranya aku ni ada dosa. Kalaulah sekiranya aku ni ada dosa. Janganlah seksa aku di akhirat. Biarlah dikenakan balasan itu pada aku di atas dunia. Dalam bentuk bini aku duk buat kat aku macam ni. Bini duk buat kat aku macam ni. Menyebabkan aku diampun dosa oleh Allah. Itu lebih baik daripada aku pi ke dalam alam akhirat esok. Aku diazab oleh Tuhan. Dia jawab macam tu. Dia jawab macam tu. Okey. Baik. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sesungguhnya seksamu di dalam dunia itu iaitu anak si polan yang perempuan, maka engkau buat isteri dengan dia. Maka kata Nabi Yunus, maka aku pun berkahwinlah dengan dia dan aku sabar di atas kesakitan yang engkau lihat akan dia daripadanya itu dan aku sabar di atas kesakitan yang engkau lihat akan dia daripadanya itu. Dia kata, jadi dia minta kat Tuhan awal-awal. Ya Allah, kalaulah aku ada dosa, aku minta janganlah dia azab aku di akhirat. Biar di atas dunia ni aku kena. Jadi oleh kerana itu permintaan Nabi Yunus, Tuhan takdirkan Nabi Yunus menikah dengan satu orang perempuan. Satu orang perempuan yang mendatangkan banyak masalah dekat dia. Dan dia sabar di atas masalah yang menimpa dia. Dengan kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala kifaratkan sikit-sikit kesalahan dia. Jadi ini dia kata doa dia dah dekat Tuhan. Memang Tuhan yang perintahkan dia menikah dengan perempuan ni dan sememangnya dia tahu dah perempuan ni banyak cerita, jadi dia sabar saja. Dengan sabar itu Allah gugurkan mana-mana kesilapan dia. Dan telah berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula sabar atas kesusahan isteri dan kesakitannya yang disakiti oleh isterinya itu, iaitu setengah daripada beberapa faedah berkahwin, tetapi tiada dapat manfaat dengan dia. Wallahu'alam. Yang ini kita baca kemudian. Ini kita nak tengok pula satu bab baru lepas ini, sabar di atas kesusahan kahwin pula. Tadi faedah kahwin. Lepas ini kita nak tengok apakah manfaat yang akan kita dapat. Sekiranya kita sabar dengan musibah akibat daripada kita berkahwin. Wallahu'alam. Yang cerita Sayyidina Umar ni cengeng. Kan? Silap sikit nak pancung orang. Silap sikit nak kerkah orang. Silap sikit jerkah orang. Sayyidina Umar. Masa dia jadi khalifah, rakyat di bawah pemerintahan dia ada masalah nak pergi jumpa dia lah, mengadu dekat dia. Satu hari dia pergi rumah dia nak mengadu tentang masalah rumah tangga, bini ketegak, bini bantah tak mau dengar cakap. Sampai-sampai dekat rumah Sayyidina Umar, tengok Sayyidina Umar tu kena marah dengan bini dia. Yang tu kita nanti jumpa bulan depan insya-Allah. Cerita banyak tu ya. Supaya jangan sampai tuang bulan depan. Kita tangguhkan dengan perspektif para dan surat Allah. Subhanallah.